Saya mantan seorang manager dari kilang elektronik. 8/6 tahun lepas, kaki sebelah kiri saya bengkak, dan ibu jari dan kaki saya bernanah dan berdarah, dan saya tidak boleh berjalan. Saya hanya terlantar di atas katil selama lebih kurang sebulan, iaitu kencing dan dan beraklah senang Kelantan cakap, apa, dalam pampers. Nasib baik saya ada isteri yang apa, yang prihatin dengan saya. Produk yang saya telah gunakan iaitu apa, Ervan. Setiap hari saya gunakan satu botol Ervan, dan plus saya gunakan dua botol. Apa, plus satu botol selama dua hari, Ervan satu botol satu hari. Disebabkan tablet saya tak boleh makan dengan banyak, isteri saya buka kapsul dan masukkan semua Ervan dan plus ini di dalam Revida. Itu Revida gelas lah. Jadi saya minum satu hari tiga kali. Masa saya pergi berjumpa dengan doktor, doktor mengesahkan kuman dalam badan saya melebihi daripada 30. Jadi dia cakap bahaya untuk badan saya, dan dia menanda nak mengambil marker dan menanda kaki saya. Saya kata, kenapa tanda kaki saya? Dia kata, cik, minta maaf, dia kata, bak, kuman dah sampai 30. Sebab untuk normal body hanya 4 hingga 10 saja kuman dalam badan, dia kata. Tapi ni sampai 30, dan saya dalam keadaan demam yang teruk. Jadi dia nak memotong kaki saya. Dia tandalah, dia tanda kaki saya. Jadi saya pun telefon kepada Dr. Wah Absah, iaitu upline saya. Itu abang isteri saya lah. Jadi dia menyuruh saya suruh keluar daripada klinik itu dan buat perubatan di rumah. Ya, itu dengan menggunakan produk for life. Ini hari yang berikutnya lah. Cuba tengok kaki saya. Betapa teruknya infeksi yang saya alami. Dan untuk orang yang di luar sana, saya syukurkan supaya gunalah for life. Kerana dengan produk ni lah membuatkan kaki saya sembuh dan saya dapat pergi ke masjid. Yang paling-paling saya saya gembira sebab saya kaki saya tidak dipotong. Ini kaki saya yang terakhir, dan sekarang ni saya dah boleh pergi masjid. Itu yang paling saya gembira sekali. Sebab saya dapat pergi masjid dengan kaki saya yang asal. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat ya keadaan Tuan Arman ni, mungkin anda boleh juga bayangkan ya, begitu pahit kalau kita dapat berita tu sendiri ya, di mana kaki kita perlu dipotong. I mean, berapa nilai yang kita sanggup bayar untuk potong kaki kita kan? Kalau kita sanggup jual kaki kita pun, saya percaya dan saya pasti kita tidak mau jual kaki kita. Betul tak tuan-tuan dan puan-puan ya? Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton ini, saya harus terapkan sekali lagi, transfer factor ini dia tidak merawat sakit kencing manis, tetapi dia membetulkan kembali daya kekebalan tubuh anda. Ya, jadi apa segala penyakit yang anda lalui semua berkaitan dengan daya tubuh badan ya, iaitu imun sistem. So ingat itu tuan-tuan dan puan-puan ya.